Ada tiga faktor penting ya teman-teman ketika teman-teman pengen memulai atau bahkan mengembangkan bisnisnya. Yang pertama dan sering sekali saya ulang adalah knowledge, ilmu. Ya, karena ilmu ini adalah jembatan, ilmu ini adalah cara untuk kita mengurangi resiko dan menangkap peluang sehingga bisnis kita bisa menjadi besar nantinya. Yang kedua itu adalah koneksi, ya, ekosistem. Teman-teman harus punya banyak kenalan, teman-teman harus punya terkonek dengan ekosistem. Teman-teman harus tahu nih kalau mau kontak Haki daftarin brand ke siapa. Kalau misalnya butuh vendor tuh ke siapa. Kalau misalnya butuh akses permodalan tuh ke siapa. Nah ini sesuatu yang sangat penting. Ya, nomor dua itu. Jadi teman-teman butuh akses. Ya, yang ketiga tentu ya banyak yang bilang bahwa bisnis itu butuh nyali juga. Tapi sebetulnya ketika kita punya ilmu nomor satu tadi dan punya akses, ya yang ketiga ini bisa diminimalisir. Ya, walaupun nyali kita ya nekatnya kita ini kita jalankan seperti saya dulu gitu, tapi setidaknya kita tahu bagaimana cara menjalankannya. Nah ini yang sebenarnya nanti teman-teman akan dapatkan nih di kelas memulai bisnis kuliner dari nol. Ya udah ada 1000 lebih yang ikut. Ya nama-nama beken kayak House, kayak Warung Steak, wah itu udah confirm ya bahwa teman-teman bisa untuk menjalankan hal yang sama.